Oke, teman-teman sekalian, kita lagi main ke Pass Auto Zone. Kita lagi mau lihat-lihat posisi di bengkel Pass Auto Zone Bakers and Tai Luke Park. Apa aja sih yang ada di sana? Oke, di depan saya ini ada motor CB yang lagi dikerjain oleh Mas YT. Mas YT lagi menyogrok-nyogrok. Lihat teman-teman, dia lagi memeritili kabel. Memeritilkan kabel yang ada di bawah. Anda bisa melihat motor ini menggunakan pelek opo pelek iki. Pelek opo teh? Rossi. Pelek Rossi ukuran piro kuwi yo? 17 215 aku ya ora patek ketok kuwi. Disawang dhewe teman-teman. Ada YouTubers nek. Nah, itu. Kemudian Anda bisa lihat kaki-kakinya penuh dengan chrome. Gila teman-teman, catnya mantap. Tapi ini nggak mantap, ini yang ngerjain. Oke. Speedometernya menggunakan speedometer Koso. Kemudian urip nih karo Mas YT. Mas YT ini dandani voltmeter gitu loh. Voltmeter gitu. Cuwili kayak jam tangan. Merknya apa voltmeter ini? Mantap coy. Lihat koplingnya sudah pakai kopling hidrolik. Sudah pakai hidrolik ya teman-teman. Karbunnya apa sih? Standar tapi dislet karbunnya. Enggak duwe gimbal Pak Bos. Gimbalnya mahal. Lumayan. Lihat. Piringan cakramnya, kaliper cakramnya, gila teman-teman. Aku nggak ngerti soal motor ya teman-teman. Modifikasi aku ramudeng. Pokoknya yang jelas pakai racing boy, mau racing boy. Ini lampunya apa gini ki? Demaker apa apa gini ki modelnya? Bo. Kok api ya mas? Api, kampret. Iki rapi tapi. Oke teman-teman, kalau mau main bisa ke tempat Pass Auto Zone. Di sini jual juga aksesoris pernak-pernik, ada berbagai stiker Tai Luke, kemudian peritilan Tai Luke, murbaut dan sebagainya, kemudian banyak aksesoris sok-sok juga. Kembali muda lagi kalau saya lagi main ke sini teman-teman. Kalau mau tanya-tanya seputar spare part yang di sini bisa nanti tak tulisin nomor WA di bawah saya, di bawah kolom deskripsi. Kok tak tekok nih lek sampean mau order. Ya wis, gitu aja vlog kali ini.
dolan nang pusat AutoZone Kota Metro sing The People nang Lampung Timur sing ngerjani Mas Yete Sukoco. Sukoco. Yo wis, bye bye.